Hey, udah subscribe belum? Yang belum subscribe langsung segera di subscribe. Tak doain, mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang. Amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi di dalam kabin di sini dari pintunya dulu dia masih sistemnya pakai engkol ya, masih pakai engkol, terus handlenya masih pakai plastik kayak gini tipis ya. Terus di sini ada cover, terus ada speaker di situ ya. Di sini ada door pocket ya, ngomongnya door pocket aja kalian untuk saluran udaranya, fleksibel. Sini ada handle untuk pas posisi naik, kalau bagian sebelah atasnya nggak ada. Oke, kita lanjut di bagian panel. Nah, tampilan panelnya kayak gini ya, kelihatannya ini main India ya tampilannya. Ini untuk kecepatan, untuk RPM nya kayak gini tampilannya. Terus untuk steeringnya nggak ada switch apa-apa ya, jadi dia ada tulisan MAN aja untuk horonnya dan emblem lion. Untuk ratingnya di sebelah kiri, kalau sebelah kanannya nggak ada apa-apa, sama sekali tidak ada apa-apa. Untuk kuncinya dia bagian situ, tampilan kuncinya kayak mana ya, kita lihat yuk. Kuncinya kayak gini, MAN kayak kunci motor. Oke, nah, ini manual ya teman-teman. Di untuk handlenya ini gas, ini rem, ini kopling sebelah kiri. Oke, nah, untuk persnelingnya kayak gini. Jadi dia R crawler 1-8 ya sistem transmisinya. Untuk dashboardnya cukup nggak terlalu luas, cukup nggak terlalu luas. Di sini cuma ada switch-switch aja ya. Kelihatannya dia udah ada AC belum ini ya? Kelihatannya cuma blower tok katanya. Ya kah? Kalau dari segi tampilan kayak gini cuma blower aja ya. Nih blower. Iya. Nggak ada menunjukkan kalau dia punya AC ini. Cuma blower aja. Monggo kalau teman-teman ada masukan. Kalau untuk passenger seatnya di situ dia ada console box itu ya, jadi dia bisa dibuka. Untuk di bagian passenger seatnya kayak gitu. Terus untuk headrestnya dia misah, dia misah kayak gitu. Oke, safety beltnya dia ada ke frame, ke rangka. Untuk bagian atas dia ada console kebuka ya, jadi console kebuka. Ini ada dummy, ada lampu. Dari sini ada sun visor manual. Oke, ada tiga sun visornya. Tengah passenger atau penumpang, ini untuk operatornya. Dan belum dipasang kaca. Ini bagian sini ada konsol juga. Oke. Di bagian tengah di dekat persneling dia nggak ada. Dia ada konsol box saja. Ya. Console box kayak gini. Terus ini untuk parking brake, sistem parking brake. Di belakang ini nggak tahu ya, sempit kalau menurutku sih. Kalau untuk istirahat bener-bener ya ada kayak space gitu, tapi ya nggak tahu kalau untuk istirahat sejenak iya sih, kalau untuk lama nggak tahu juga kira-kira masuk apa enggak. Tapi lumayan lah untuk sejenak ya, istirahat. Terus bagian belakangnya yang lain. Nah, tapi kalau untuk operatornya sendiri ya teman-teman, jadi dia itu langsung ke di tempat duduknya ya, safety beltnya. Nah, ya, oke. Okay. Safety beltnya langsung di tempat duduknya sendiri ya. Nah, itu aja. Gak tahu ini. Ini bar untuk apa ya? Kalau ada yang tahu, silakan di komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya, ya. Oke, itu aja kalau kondisi di dalam kabinnya unit ini. Kita lanjut di luar. Baik, itu aja ya teman-teman. Jadi review terkait unit CLA262880 dari produknya MAN. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada masukan silahkan di komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Yang baik dan santuy ya teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.